Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Anggriani, saya adalah asisten dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arandiri. Berhubung saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita akan melakukan praktikum secara daring. Hari ini kita akan melakukan praktikum untuk mata kuliah taksonomi tumbuhan tingkat tinggi tentang Limnocharacitaceae. Ciri-ciri umum dari famili ini yang pertama adalah herba akuatik, perennial, terapung atau akarnya pada lumpur dan bagian lain muncul dari permukaan air dan bergetah. Yang kedua, daunnya tersusun secara spiral yang padat di ujung rizoma atau stolon. Tangkainya panjang dan helai daunnya itu melebar. Yang ketiga, bunganya itu dalam pembungaan umbela atau tunggal. Dan setiap bunga itu dia biseksual, aktimorf, trimer, hipogeus, kalik 3 sepal, persistent, corolla, dan 3 petal. Nah, untuk yang keempat, itu adalah stamennya 3 sampai banyak, sering terdapat staminodia. Yang kelima, gynoecium-nya itu ada 3 atau 5 sampai 20 karpel, kecuali pada pangkal atau dasarnya yang bersatu. Masing-masing mempunyai stilus yang pendek atau stigma yang duduk, yaitu ovumnya itu banyak. Baik, klasifikasi dari salah satu contoh famili Limnocharacitaceae yaitu adalah tanaman genjer. Nah, klasifikasinya adalah yang pertama adalah divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Alismatidae, ordo Alismatales, familinya Limnocharacitaceae, dan genusnya adalah Limnocharis. Spesies dari Limnocharis adalah Limnocharis flava. Sekian dari hasil penjelasan saya hari ini. Untuk selebihnya, apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa lihat di deskripsi box di bawah ini. Dan kita bisa diskusikan lewat Google Classroom. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.